saya setelah mengikuti op-op ini, alhamdulillah, yang pertama mungkin banyak relasi, banyak teman, tambah ilmu. Terima kasih yang pertama buat pendamping, dewan juri, Diskup Jabar, Bapak Ridwan Kamil berserta UU dan Janul Ulum. Terima kasih. Mudah-mudahan setelah mengikuti kegiatan op-op ini, pesantren kami lebih berkembang perekonomiannya. Harapan kami seperti itu. Terima kasih. Ini mungkin salah satu produk dari kita, Pondok Pesantren Alif Ba. Ini produk yang kita buat sablon sendiri. Jadi bidang usahanya bidang usaha jasa. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ipan Nawawi dari perwakilan dari Pesantren Sabilul Huda Cibiru, yang saya produk untuk ini puter pelum, di mana saya mengikuti OPOK 2021, yang mana banyak sekali hikmahnya, diantaranya kami bisa berdewasa, punya wawasan luas tentang peternakan, dan kami terima kasih kepada dewan juri, pendamping, gubernur dan wakil gubernur atas terlaksananya OPOK ini. Dan harapan kami besar ini, di mana nanti kalau misalkan kami lolos, ada untuk peternakan kami untuk lebih besar lagi untuk modal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyono. Saya peserta OPOP buat pesantren dan produk Jabar 2001. Dan dengan produk yaitu aplikasi pendidikan dari pencahayaan aduan tempat berasalam. Berguna untuk sistem informasi layanan berbasis smartphone Android untuk lembaga pendidikan OPOMA dan OPOMA. Dan terima kasih, alhamdulillah telah mengikuti program OPOP ini, membantu pesantren untuk bisa mandiri, meningkatkan ekonomi di dalam pesantren sehingga bisa bermanfaat bagi orang banyak untuk umat sejahtera. Dan terima kasih kepada pendamping OPOP Jawa Barat 2001 yang telah membimbing peserta dengan baik dan bisa tampil pada hari-harinya, dan juga dewan juri yang telah memberikan semangat buat kami untuk terus berkembang di dalam bidang ekonomi ini, dan juga pada Dinas Diskup Jabar, Dinas Koperasi. Terima kasih atas segalanya, semua program ini bisa membantu kita semuanya, dan juga kepada Bapak Gubernur Haji Ridwan Kamil dan Bapak Wakil Gubernur Bapak Haji Ruzanul Ulum. Terima kasih atas programnya, semoga mendapat kita bisa menjadi pesantren mandiri, pesantren yang bisa mengikuti perkembangan zaman dan bisa membiayai untuk umat sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana, saya dari Pondok Pesantren Al-Banna. Di sini saya bersama produk usaha saya yang bernama Nikit, yang di sini proyek Bunudan. Setelah mengikuti OPOP Kota Bandung ini, saya mendapat beberapa hikmah yang saya dapatkan, khusus tentang bidang kewirausahaan. Terima kasih kepada Pak Pendamping, Dewan Juri, kepada Diskup Jabar, kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, dan juga Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhi, perwakilan dari Pondok Pesantren Miftahul Taufiq. Setelah saya mengikuti audisi OPOK 2021 ini, saya mendapatkan manfaat. Yang pertama, mendapatkan ilmu kewirausahaan, dan yang kedua, menambah wawasan dalam wirausaha. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para pendamping OPOK dari Kota Bandung dan para dewan juri, dan juga untuk Diskup Jawa Barat dan Wakil Gubernur dan juga Bapak Kepala Gubernur Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Pondok Pesantren Al-Barokah. Kesan-kesan saya mengikuti OPOP ini atau One Pesantren One Product tahun 2021 itu, saya memiliki banyak ilmu, terutama yaitu ilmu tentang berwirausaha, bagaimana cara berwirausaha yang baik dan bagaimana wirausaha ini bermanfaat khususnya bagi pesantren dan untuk mensejahterakan perekonomian pesantren. Dengan OPOP ini juga, saya alhamdulillah dapat bertemu dengan rekan-rekan yang mempunyai wirausaha-wirausaha yang lebih
lebih dahulu gitu. Dengan itu saya bisa belajar bagaimana supaya memajukan wirausaha yang ada di pondok kami. Harapannya mudah-mudahan dengan adanya program Pop-up ini semua pondok pesantren itu bisa memiliki wirausaha, yang mana wirausaha itu bisa dimanfaatkan bagi kesejahteraan pondok pesantren itu sendiri. Sekian, terima kasih.